kita sama membaca ini. Apa zikirnya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Di dalam zikir tersebut, di dalam doa tersebut, kita memohon kepada Allah untuk menghapus seluruh dosa kita. Kita memohon ampunan kepada Allah, mohon keberkahan dari Allah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ya Allah, kami berharap masuk surga-Mu ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ini yang dikatakan zikir, bahwasanya zikir kita baca ini terus-menerus, mari sama-sama kita istiqomahkan. Lalu kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya di bulan suci Ramadan saja kita beristighfar, memperbanyak zikir kepada Allah, tetapi di saat kita setelah di bulan suci Ramadan kita tidak berzikir kepada Allah. Minta mohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi ini, ya ibadi innakum tusti'una billahi. Amin. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa di barisan bagi Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang nanti pada hari akhir di bawah riwayatnya bagi Nabi Muhammad. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami sebaik-baiknya umat bagi Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami ribatihim wa mu'afatin min al-fitani. Ya Allah, kabul ya Rab, kabul ya Rab, kabulkanlah ya Allah, kabul ya Rab, kabul ya Rab, kabul ya Rab, bijahi Sayyidina Muhammad. Amin. Ahli Rasulullah, wabijahi awal awliya.